Thank you.
Ustaz, wabil khusus al-mukarrom ya jemaah tali hanafi akbar. Sebelum dibacakan tahlil, marilah kita buka acara ini dengan membacakan umur Quran surat al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Nasta'in bi surah mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pembacaan tahlil akan dipimpin oleh akhina fillah al-mukarram yang terhadap Ustaz Haji Maliki Thohir MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uswatun hasanah
dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ikhwan walafat rahimahumullah, selanjutnya pembacaan salawat-salawat Nabi akan dipandu oleh tim Hadrah Al-Banjari dari Sekolah Hati Gresik. Kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahtasa arshu turba wa stibu shara wa stada al-kursi haybata wa qara wa tarati sama Oh,
وسلم وبارك عليه. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة الشيخ الله مبارك بن محمد. الفاتحة. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini dari Syekhuna almarhum Syekhullah Barak bin Nur Muhammad yang bersemayam di patapan surya layaknya jembaran Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, dohir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang torekoh diri anak sabantia, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi yang membuktikan perintah. Insyaallah ya murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Jangan benci kepada ulama yang sejaman, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Khususun Syekh Ahmad Sohibul Wafadajul Arifin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syekhul lillahi lahumul Fatihah. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستر امام وجهه الكريم وعلى آله فصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له صدق الله مولانا الأذين. الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ketiga, kecerdasan Syekh Abdul Qadir dalam waktu menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir dalam menuntut ilmu berusaha mencari guru-guru yang sudah pakar dalam ilmunya. Beliau mempelajari serta memperdalam bermacam-macam disiplin ilmu, di antaranya disiplin ilmu syariah. Seluruh gurunya mengungkapkan tentang kecerdasan Syekh. Beliau belajar ilmu fikih dari Abi Wafa Ali bin Aqil, dari Abi Ali Hotob dan Qalidiani, dan Abi Husain Muhammad bin Qadi. Ditimbahnya ilmu adab dari Abi Zakaria At-Tirmidzi. Ilmu tarekat dipelajari dari Syekh Abi Khair Muhammad bin Muslim bin Darul Dibas. Sementara itu, beliau terus-menerus meraih pangkat sempurna berkat rahmat Allah yang Maha Esa, sehingga beliau menduduki pangkat tertinggi dengan semangat juang yang tinggi disertai kebulatan tekad yang kuat. Beliau berusaha mengekang serta mengendalikan hawa nafsu keinginannya. Beliau berkhalwat di Irak 20 tahun lamanya dan tidak berjumpa dengan siapapun. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ika al-husna wa bi asma'i nabiyyika al-mustafa wa bi asma'i waliyyika Abdul Qadir al-mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna wa ammu syahadati wa mahabbati wa aminna ala sunnati wal jama'ah wa syarih biha sudurna. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Wa atasimu bihamdillah wa atasimu bihamdillah wa atasimu bihamdillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'un lillahi al-amru al-fatiha. Khususan saudara mulia Syekh Mujidin Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Mursidina Syekh Syahbul Ibadatul Adifin. Al-Fatiha. الفاتحة. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك.
Hadratil Muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai di mana saja berada, khusus Hadratil Syekh Ahmad Sahibul Wafatatul Arifin radhiyallahu, yang senantiasa kita muliakan dan kita taati. Al-Karam Bi Haji Muhammad Ali Adabi Akbar selaku sesepuh Pondok Pesantren Surya Laya, koordinator Jawa Timur dan Indonesia Timur, yang sangat-sangat kami hormati dan kami taati fatwa-fatwanya. Bapak Kapolres Gresik atau yang mewakili, Bapak Camat Kecamatan Bumas atau yang mewakili, Bapak Lurah Kelurahan Bumas, Bapak RW, Bapak RT yang sangat saya hormati, hadirin para undangan fa insyaallah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita membaca dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua sampai siang hari ini masih diberi rahmat hidayah oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Rasul sekaligus dengan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati, saya atas nama Ketua Perwakilan Kabupaten Gresik sekaligus atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh para ikhwan akhwat yang telah berusaha bersikeras kerja bakti sehingga terselenggaranya acara di siang hari ini. Juga saya mohon maaf kepada seluruh para undangan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik itu tempat maupun hidangan yang kami sajikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Kapolres yang atau yang mewakili, saya sampaikan kegiatan di tempat ini, kita pondok ini berdirinya tahun 2003 Pak, tahun 3 2 Juli ingat saya diresmikan langsung oleh Bayar Sahabat Anom yaitu guru kita Atratis Syekh Ahmad Sohibul Wafatatul Arifin. Sedangkan kegiatan pembantu perwakilan Bapak ini ada di daerah pembantu perwakilan Gresik 1 di Dirorejo, Kecamatan Dirorejo. Ya, itu pembantu perwakilan Gresik 1. Tepatnya di Desa Tanjungan RT 14 RW 3 Dirorejo. Gresik 2 ada di Perumahan Giri Asri Blok C 13 Kedumas. Pembantu perwakilan Gresik 3 ada di Perum Alam Singgasana Blok N 66 Cermin. Pembantu Gresik 4 Desa Kedung Rukem RT 6 RW 3 daerah Renjeng. Dan Gresik 5 di Desa Sembungan Kidul RT 01 RW 01 Dukun atau Jalan Utara Pasar Dukun nomor 34 Gresik. Itulah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di tiap-tiap perwakilan di kecamatan. Saya mohon bimbingan Bapak Kapolres apabila ada hal-hal yang kurang berkenan karena berkaitan dengan keamanan, ini perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Kapolres atau yang mewakili bisa memberikan dukungan, support agar kita selalu berada di jalur yang benar. Bapak Ibu sekalian, kami tidak bisa menyampaikan panjang lebar karena beliau sudah ada di samping kita segera itu memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini menjadikan suatu motivasi semangat kita untuk senantiasa kita berusaha secara maksimal mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dewan rahmat rahimakumullah, saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bilahumil alamin. Saya sudah paham ilahi anta maksudi wa indahkan batini wa batik. Robi soli soli soli. Ya
yang saya cintai, saya taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, begitu juga bersahabat tabi'in sampai pada guru aku cinta syekh di Nabi Qadirnya yang beri barokah sampai kepada guru kita syekh Mas Abdul Qadir Al-Fatihah. Alhamdulillah kita berkumpul ini bukan kebetulan ibu-ibu bapak. Alhamdulillah ini atas kasih sayang Allah, atas kemurahan Allah, atas pertolongan Allah kita bisa duduk di sini untuk mendapat doa, majelis doa. Ibu berangkat dari rumah tadi dengan niat untuk kita mendatangi majelis yang penuh rahmat ini, itu diiringi 7.000 malaikat sampai ke tempat ini. 7.000 malaikat itu ditambah lagi, dianjurkan oleh Allah, hai para-para malaikat, datangilah tempat majelis-majelis zikir. Maka beribu-ribu bahkan berjuta-juta burung-burung, ikan-ikan semua mendoakan. Jadi saya datang ke sini tidak sia-sia. Pertolongan Allah. Ukurannya bukan pernah punya kendaraan, bukan pernah punya duit, bukan karena dekat, tapi karena hati, ya, karena hati kita, himmah kita, hingga Allah memberikan pertolongan dari kita sampai bisa duduk di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pulang nanti apa yang kurang dalam baji yang kajian pada dulunya mudah-mudahan bisa terpenuhi hari ini. Karena ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan Allah, kita pada umumnya banyak kita tidak seperti orang-orang yang di pondok pesantren, tidak seperti hanya para kiai yang setiap hari mengkaji Al-Quran, hadis dan sebagainya. Apalagi namanya kiai, mulai umur 7 tahun sudah mondok sampai dewasa, pergi lagi ke Mekah, pulang-pulang sudah ilmunya komplit. Semua yang diinginkan oleh Allah insya Allah bisa dipenuhi. Begitu juga santri-santri setiap hari. Kita bagaimana? Ngenteni maulutan tok ambe Isra Mikraj setahun pindo ngaji. Apa mumpuni bisa kita bisa mengharapkan apa, memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah setahun pindung kan gitu ya, berarti banyak kurangnya ya. Kiai enak kiai kemana ya. Makanya kalau kiai saudara kita harus cinta kepada Allah ya, sampai kan ulo ya ya harus halilit tok ya. Saudara harus ikhlas sampai ya ulo ngeru dalil itu sampai dongeng itu sampai yang harus hidup ini belum cuma isi jawab gitu. Tapi kenapa ini gak iso saudara-saudara kita harus hidup. Makanya alhamdulillah hari ini insya Allah bisa semuanya dengan waktu yang singkat. Doa bisa Ustaz. Nah, ini ada riwayatnya ya. Karena terlalu banyak yang dilakukan perintah-perintah Allah itu, ya,
kalau nggak ditolong sama Allah ya wis sama ini sebayang no. Mewong kafir itu tidak orang Islam itu gendeng gitu. Gue waya enak dulu tangi kong tangi gendeng kadang-kadang itu orang kafir itu sih nyewak gendeng orang Islam itu apa enak dulu tangi gue di duit kongkong ngedukno kongkong ngedukno menjahat di rong 0.5% mana itu tambahin manis soda oh berarti kan gue tadi saya burudur asar man orang kafir itu peluang-peluang itu dipakai untuk golek duit time is money waktu adalah nyawa dewi pak gua apa? Mega gak ibadah kenapa? Bal asri innal insana lafi khusr ya jadi sampean kok mulia harus berubah kabeh. Kenapa? Untuk kita mencapai itu waduh nuntut ilmu ini gak nuntut ya pemanis kaya awak ngiling wis setengah umur expired kada luar sah ketinggalan kejauh hati aku mana zaman kaya ngene iki kiai gegeran tok bingung sing di sisi melok sing situk ngomong ngene bener awak dhewe sing situk bener awak dhewe Meki ayo, tak tapi sorong kena paham. Tak barang awak-awak ini. Tak tambah mantep, tambah B. Pengingung mulai itu, tak usah bingung-bingung mana. Akai rumus ini. Dan pasti iso, buang pangpol. Jadi banyak sekali yang tak sanggup. Apalagi zaman saya ini kodoh repotnya gak kayak zaman biar coba sampai minta duduk no repot zaman biar narik sekolah itu budal gak minta no ibu ini gak apa-apa saya ini budal saya ibu ini melok sekolah mulai sudah ada les-lesan ini mulai ibu ini tadi guru man ngajarian ate pelajarannya biar go kertas buku siji lurus ben iki sampai awak saya bungkuk nyoba di kon repot pol mas waktu ini wis salah sing waktu wis gak iso dipikir tak minus masyaallah wis gak nututi waktu begitu cepat masyaallah lagi yo opo carane ngatasine semua biar tercover semua kehidupan ini di dunia orang akhir jangan ada yang luput Alhamdulillah Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah jake tolong aku dike kiat-kiat apa yang kita bisa menolong kita yang tadi yang ketinggalan yang sulit yang sibuk supaya tidak ada hal yang bisa menghalangi apa sesibuk kita, sesulit kita, tapi kita bisa istiqomah. Kata Rasulullah yang tanya di Sayyidina Ali, ada ngoten yang paling cepat, paling mudah, paling utama. Wes mudah, cepat, utama. Ringan diucapkan, tapi berat ditimbang. Si golem ya ini kita berikan ya nah apa itu ya Rasulullah zikir lu jengkir tak pikir apa jengkir ya asah wong Islam kabeh wis jengkir jengkir apa mana Ustaz ya enggak ada orang Ustaz orang Islam tidak berzikir semuanya berji mau Muhammadiyah ke mau NU ke mau habis semua berji berzikir kepada Allah
ini jikir apa lagi? Jikir yang dihususkan. Ya. Loh, selama ini saya jikir-jikir itu apa, Ustaz? Jikir fadilah. Kepingin rezekinya ake, jikir kepingin pangkat diunggah, ngomong jikir. Boleh. Di Quran sudah disebutkan, bermohonlah kepada Allah dengan nama-namanya ya Allah yang baik, banyak di Quran. Dengan asma-asma Allah. Minta. Namanya kepingin jikir. Caya Rosa kan? Dasar. Tetapi, ini gak diterusno. Barang siapa yang menyimpang daripada menyebut-nyebut Allah itu, Allah akan memberikan sanksi. Kebanyakan yang menyimpang itu bukan amaliyahnya, niat desing salah. Ya. Yeah. Kadang-kadang gak menyimpang, cuma urusan ini sih dijalur urusan dunia. Padahal sih dijalur sih dua nih, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah, dijalur urus sih dilakoni siji. Takei dong, pernihatan dunia tak kasih. Bahkan tidak ukuran, tetapi akhirat kamu tidak mendapatkan apa. Rugi ya. Siji itu kebanyakan jikir-jikir yang pada umum dari fadilah. Jikir yang kita berikan ini pertama tujuannya dulu bukan untuk dunia, bukan untuk akhirat, makanya dimulai semuanya itu niat itu menentukan innama amalu bin niat, niatnya apa. Makanya niatnya kalau belajar jikir pakai guru ya toh, itu ada perintahnya. Selama ini kita berguru ya toh, yang digurui cuma apa, sampai tutup Mesir itu cuma perkataan supaya fasih ya toh, supaya baik, supaya tata bahasanya bagus. Terus juga perbuatan, supaya perbuatannya bagus, akhlaknya bagus, segala tingkah lakunya bagus. Kan ngetengih? Sudah bagus. Padahal di dalam diri kita ini, dalam diri ada tiga yang harus diperbaiki. Pertama perkataan, kedua perbuatan. Ini perkataan-perbuatan bisa kita contoh dalam kiai. Masya Allah, kiai ku melaku, ini kaya uno, omongannya kaya uno, tak tiru ya bisa. Oh, mek sholat iku wocoane iki, tak tiru bisa. Ye, karena bisa didengar, kan gitu ya, ya. Oh, gerak-geriknya kiai itu gini, oh sholatnya rukuknya gini, saya bisa tiru. Bahkan orang kafir pun bisa tiru. Masalah dohir. Sekarang meat ini ya apa meniru? Bagaimana kita meniru hatinya? Ye, kenapa? Harus wajib kita meniru juga hatinya. Perkataan bagus, perbuatan bagus, kurang sitok. Perkataan rendah, hatinya harus sama. Ngoten nggih. Jadi perkataan, perbuatan dan hati harus sama. Harus sama. Lah saya mau niru kiai-kiai atine opo garo. Kiai iki ngadep kiblat apa ngadep pasar garo aku. Kan ngene iki. Saya mau niru gak bisa. Nah, padahal hati sangat menentukan juga. Kata Rasulullah, di dalam diri manusia ada sebuah hati. Kolbu. Kalau itu rusak, rusak semua. Kalau itu sakit, sakit semua. Kalau itu kotor, kotor semua. Kalau itu baik,
kalau itu sehat, kalau itu bahagia, bahagia semua. Itulah hal bu. Kan kita sekarang lagi musim nyanyian ya. Jagalah hati, betul gak? Sopo sing jogo. Masalahnya sampean enggak tahu sing jogo sopo. Sampean sing jogo. Ngantuk sampean. Nggih. Terus lagi saiki ibu para wali-wali zaman dhisik 700 tahun yang lalu. Tombo ati kan ya. Tombo ati. Di tomboi. Nah, jadi nyanyian tok. Jadi iklan tok tomboi ya ono. Makane dinyanyi sampai berulang-ulang penyakitnya gak hilang-hilang. Wong nasihat itu cuma jadi nyanyi, nyanyian. Sing nyapino kiai dadi tontonan. Makane seneng sing lucu-lucu kan, nggih. Sampai nek men ya sing lucu-lucu nanggap Sri Mulat mau. Nggih. Nah, jadi kalau zikir itu harus ada perintahnya. Kalau kamu belum bisa bersih, nah ini kalau ini hati ada namanya penyakit hati, harus ada obat. Nah, tombo hati, tombonya apa? Kan gitu. Sederhana Rasulullah pernah menyampaikan di tiap-tiap penyakit itu ada obat. Nah kebetulan penyakit hati cuma obatnya jikir. Ya, jikir yang mana? Kan ngoten nggih. Nah, jikir karena ini istilah jeroan masalah hati, takwa, iman, ikhlas kan di dalam. Ini di dalam. Kalau ibaratnya kita memperbaiki harus datang kepada kiai, ya itu yang ahli ruh. Ibarat dokter itu kalau sampai cakap penyakit dalam, cari dokter yang spesialis penyakit dalam. Kalau penyakit luar ya dokter umum aja, ya. Begitu dah agama. Kalau masalah fikih apa ya, orangnya kiai umum iso. Sholat ini dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau masalah kalbu yang di dalam ini, siji mana kiai ini bu? Yaitu ulama-ulama tasawuf. Ngerti nggih? Kalau ada yang berani menerangkan yang di dalam ini bukan ahlinya, ibarat dokter umum dia mau mengerjakan praktek penyakit-penyakit dalam jadi internis pasti bermasalah. Itu namanya malpraktek. Makanya tidak boleh. Kalau bukan ahlinya bermasalah. Makanya banyak orang ngajarkan jikir, wirid-wirid. Bukan ahlinya bu, bukan dekat sama Allah, mirip syinting. Bahkan ada yang mengatakan enggak sholat istutupan. Bukan wiridnya yang salah ya. Yang salah itu karena bukan ahlinya. Kalau kamu belum bisa dekat kepada Allah, belum bisa dekat, sulit memang dekat kepada Allah, cari orang yang dekat kepada Allah. Ya itu menjadi wasilah kepada kita. Golek orang. Nah, kita cari siapa orang itu? Ya guru. Kalau dalam ilmu tarekat tasawuf itu namanya guru mursyid dan ilmu kami. Dia tidak mengajarkan teori lagi. Langsung rohani sampai dibawa, diposisikan di sisi Allah. Dalil setubuk sampai masalah tahun-tahunan. Saudara-saudara harus cinta kepada cinta itu, lo cinta. Bisa nggak? Bisa nggak orang dekat sama Allah dekat belum cinta, suruh cinta, bisa nggak? Apalagi belum kenal, bisa nggak? Sama orang aja gak bisa, sama Allah. Dalilnya betul, ada perintahnya itu suruh cinta banyak. Tapi prakteknya saudara-saudara harus cinta kepada misalnya boleh
bingung sama oleh dalil itu, tapi dari sebutan yang ini susah, justru susah cari orang yang dekat kepada Allah, yang cinta kepada Allah. Cek saatnya digoro, ikuti jalan orang-orang itu. Ngoten dadi wis gak soro-soro kaya ngaku pirine. Yo opo iki? Sebalak pirine kadang-kadang cek nyasar. Cek nyasar ikuti orang yang orang sini yang sering ke sini nggih. Ora turu mawon kita Kristus to Ustaz. Kepada Allah juga begitu. Wis gak iso, wis kudu gak duwe wong maneh sing nuntun lho sampean terus yo opo? Guru-guru rohani itu langsung rohaninya dituntun. Dadi kaya dalil mana kesuwen. Tak enak deh. Dengan cukup 25 menit sampai ambil ada di sisi Allah. Itulah tempat yang sebaik-baik, yang paling aman. Zor gue gak aman juga di setan. Nggih. Nah. Jadi itu ada perintah negara itu cari. Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir kalau kamu tidak mengetahui. Tanyakan kurui. Dalil itu jangan dipakai, Pak. Dipakai salah. Tanyakan kepada ahli fikih, tanyakan kepada ahli teknologi, tanyakan kepada ahli kesehatan. Gaya dalil itu, tapi masalah zikir enggak digawe dalil. Padahal enggak ada keterangannya kecuali zikir. Digurui karena enggak kelihatan, enggak apa caranya. Makanya guru juga karena enggak kelihatan wis kesuwen tak gowo wae. Kalau ini saya enggak ketok itu nggone pengajian itu di wis melo aku wis tak wis aku tuun nggon budal kan ngatur tok wis tutup. Enak kan? Jadi enggak butuh pinter, pemane pinter enggak butuh pinter. Buta sekalipun asal ada yang nuntun sampai. Kan ngoten nggih. Nah, ini peluang untuk kita nih. Ya Rasulullah, cek soroi. Nih. Aku beri yang cepat, yang paling mudah, yang utama. Nah, ini permohonan kok mudah Ustaz? Kok cepat kok tuh? Nah, ini permohonannya Sayyidina Ali ini. Yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk kita-kita yang khususnya yang ekspatriat yang ketinggalan, yang untuk melengkapi sulit. Sampai-sampai kita sering buruk sangka kepada Allah. Cek soro ya Allah ini. Kok gak dikasih gampang? Umane tambah sholat begini, ngono Masya Allah. Cek soroy kan ngerti enak itu loh seminggu pisang enak sembahyang ke seminggu pisang enak itu ya gak soroy ya apa diuruh kita gampang ya seminggu pisang ya pas alu ahla jikir tanyakan gurui noten nah begurunya ternyata masalah rohani ini bukan aduh aduh cuma 25 menit tapi dipakainya gini, masalah zikir ini kalau dipakai Masya Allah menghasilkan apa? Ya pertama membersihkan hati membersihkan penyakit hati. Tidak ada zikir-zikir yang hebat dimanapun yang semua punya fadilah yang luar biasa kecuali Allah beri sebut kepada zikir yang membersihkan hati. Cuma itu yang diberikan sama Allah. Satu ucapan berbahagialah orang yang membersihkan hatinya. Cuma zikir yang membersihkan hati yang Allah berikan surprise. Berbahagialah orang yang membersihkan hatinya. Sebaliknya celakalah orang yang mengotori hatinya. Kalau di daerah itu fadilah, fadilah. Tapi kalau zikir yang bersihkan hati, Allah beri surprise, berbahagia, bayar Allah dengan bahagia. Sampai saking bahagianya orang ini. Jadi orang mau mencapai bahagia itu kalau kono mulai ini. Sampai-sampai matinya pun bahagia dia. Karena matinya dapat undangan dari Allah. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu mutmainah irji'i,
Nafsu yang tenang itu nafsu yang bersih, nafsu yang diolah oleh zikir, nafsu yang dilunakkan sama zikir, yang dulunya seperti batu, mokong, yang keras, karpe dewi, liar, gentayangan kebesana kemari, hati ini danang opo. La tulikum nam walikum wala awadukum dikrilat, yang dilalaikan oleh hartanya, dilalaikan oleh hartanya, dilalaikan oleh anak pinaknya, dan ingat kepada Allah, semuanya diselesaikan oleh zikrullah itu tadi, sehingga dia dapat undangan dari wahai nafsu yang benar, kembalilah kamu ke dalam Tuhanmu dengan ridho, dan di ridho itu yang dicapai ridho. Kembalilah kamu ke dalam Tuhan dengan ridho, masuklah kamu ke dalam jamaahku, kelompokku, di situ ada nabi, ada suhada, ada rasulin, masuk kamu dalam jamaahku sambil nunggu yaumil kiamah. Ini dapat undangan sampean kalau mau mati. Kalau sudah diundang itu pasti kita orang yang terhormat. Bodohnya cuma opo, akhir hidup seseorang dia mengucapkan untuk ingat kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum, jangan kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Makanya banyak sekali orang itu mati kubur. Kenapa kubur? Gak kuat ninggalkan apa yang dia cintai, gak ridho. Anakku, bojoku, dunyoku, gak ridho, kubur. Rasulullah tuntunan wangi kubur ini cek Islamannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dituntun, tulungan. Dibawa dia, dimasukkan Islam, dimasukkan Islam, mojek. Gak iso mojek itu, gak iso ambil Allah Akbar, gak iso ambil tasbih, gak iso ambil Subhanallah. Sampai mojek ini Subhanallah, mengapa menurut Islam, bisa juta gak iso Islam. Walau Allah Akbar, bisa juta gak iso Islam. La ilaha illallah, sepisan aja, hancur dosa-dosanya, lebur dosa-dosanya. Ini jadi ditakdir. Takdir itu orang untuk orang yang menyelamatkan orang yang mau mati. Tadi aku takon sampai sampean. Sampean iki ape urip terus apa ape mati? Ya saiki ya ditakdir bodho-bodho ape mati ini. Ustaz kan untuk orang mati. Nggih iku simulasi. Bagaimana wis koma apane sih di rumah no gak iso turu koma apa ditanti nopo wis koma nggih apa diajari opo ojo sampe ngamal ngucap wae do iso simulasi opo mane mati ning do embo sapa sing ngambi nuntun opo mane mati kena tsunami sak kiai-kiai mati kabeh. Kadang-kadang dua manusia nunggonya ditinggal sendiri para orang bablas kalau sudah nonton gini. Nah kan rugi. Makanya lebih baik sekarang kita ditalkin. Talkin itu apa? Mengingatkan supaya ingat kepada oh yuk sekarang ingatnya gak sampai mati itu baru ingat gak iso. Dimana kata waktu senang, waktu sehat kamu ingat kepada Allah, kamu waktu sulit, waktu sakit aku ingat kepadamu. Tetapi kamu lupa kepada waktu senang-senang ini, kamu sakit, kamu lupa sama dilupakan sama Allah. Yo saiki. Ucap bentar ya. Apa acara cintin? Sepengkok kabel. Mumpung masih sehat sebelum sakit, mumpung lagi lapang sebelum sempit. Yeah. Oh. Ini jikir ini hidup itu bu ukurannya bukan harta ya tutup mangkat bukan ukurannya umur masih duit-duit ake hartanya kemudian teh Ibu aku ini harus hidup ukuran sangat duit pangkat
umur teh umur deh apa dia pak makanya kok teh umur ditakwanya beri umurmu kamu berguna karena apa umur ini ya Allah turun balik nomani aku ya Allah untuk bisa memperbagi amal umur sih kayak satu untuk nono tadi sudah disebutkan kuncinya makanya hari ini kekurangan-kekurangan tidak berbagi sebentar sudah dalam kajian sudah diterangkan zaman Rasulullah aja sudah ada disebutkan ada orang badui datang ya Rasulullah saya sudah beriman Rasulullah ketenggengin dibisi oleh malaikat katakan Muhammad belum beriman lu iman belum menyentuh pada dia katakan terus katanya orang berdiri lu saya ini sholat puasa zakat juga ya Rasulullah itu bukan iman itu Islam ngerti kan sangkanya mau sholat puasa zakat itu jadi iman dulu tentu tadi sudah disebutkan dalam Al-Quran ayatnya ayat apa tadi Al-Jorot sampai buka mana itu jadi belum tentu iman belum menyentuh makanya tadi ini sholat ya sholat tapi sahur haji ya haji tapi mardud poso ya poso tapi oleh lapar dan ibadahnya jalan maksiatnya juga jalan karena imannya belum menyentuh, kadang-kadang sudah menyentuh, masih naik turun. Pagi iman, kadang-kadang sore kubur. Iman keadaan. Nah ini, jadi harus bagaimana supaya jadi dulu iman aku buka sholat kamilah, ya utuhkan iman yang berantakan. Utuhkan dengan apa ya Rasulullah? Ternyata gampang, ya cari nabi-nabi. Dan sudah tahu, cuma belum digurui. Cuma la ilaha illallah cuma menodok tapi cara bacanya kalau kita belum digurui cuma sampai tenggorokan mana yang suruh tenggorokan tak ya betul-betul itu makanannya ruhani misalnya mau gue makan sampai tenggorokan tak kira-kira ya apa makanya makanan ruhaninya juga jangan sampai ditenggorok nanti diajari tidak apa-apa kita kurang wajar makanya tidak boleh berhenti berguru Syekh Abdul Qadir Jailani terus dikatakan tadi sudah punya guru perguruan tinggi Syekh meguru banyak cuma meguru sampean itu didelok sampai kiai-kiai sepol ilmu ini tapi masih berguru kurang satu dia cari apa penyebabnya hati saya kok masih mantep aku lihat ini nyari guru terakhir lihat guru tasawuf golek guru takut kamu cek soroin mencari guru tasawuf guru rohani susah kamu mau sekolah ya boleh kamu mau di universitas ada gak guru rohani gak ada masih cukup mesir gak ada yain gak ada adanya kadang-kadang tersembunyi dan orangnya pasti waliullah nggak pameran, nggak nonjol-nonjol no. Nah itu kebetulan gurunya sama boleh tukang sahur tukang sirup, dodolan sirup sama itu loh oh boy, tukang surga nih hidupnya besek nah nih nah sana masih seneng sih surga nih gede-gede ya dukun aja ada surga nih gede tadi sampai bingung ini di kiai, di dukun di seni kiai, di seni dukun hati-hati zaman saya ini nggih ya makanya dibuka matanya mata kita masih satu nih ini situ eh turun buta bukan ini yang buta ini pleno dia gak kebojo nggih selain bojo itu gak pinter-pinter ada yang bojo sing bojo wong e dhewe sing bojo wong e dhewe ya lo, nah itu nanti menyebabkan ini gak harus sama gak ngerumah namanya ya nah mata hati nah ini bu yang mau diperbaiki
yaitu Syekh itu nyari guru. Ada guru, waduh sampean kene belajar apa ya, saya belajar apa? Wong sampean punya perguruan tinggi, kitabe sakarep-arep. Ya tapi saya kok masih galau. Termasuk Imam Ghazali juga riwayatnya begitu. Coba periksakan buku saya ini, Syekh, mungkin ada yang keliru, ada yang sahih semua enggak ada yang keliru. Sahih kabeh, enggak ada sing salah. Tapi kenapa? Coba diperiksa saya apa yang salah. Ilmunya sahih, nggone ilmu sing enggak sahih, hatinya yang enggak sahih, kotor. Rusak, dalilnya tahu dalam diri manusia ada dua tingkat kalbu. Kalau itu kotor, barang bersih dimasukkan ke tempat kotor, kotor. Jadi ilmunya tadi harus bersih, tempatnya juga harus bersih. Sampai tak tahu nih, sampai ngedekan Quran mana enggak ngedekan gua ini kotor. Gak wani ya. Oh pemanya Allah ngedekan dua hati ini wong sing bersih. Sampai nih ngono pemanya Allah. Kan ngerti ya, wani sama ngedekan sembarangan. Gak wani. Makanya dipilih sama Allah, ditempatkan Al-Quran itu dengan orang yang hatinya bersih. Nah itu waktu itu ya apa sih? Dulu ngedekan ini, seduh kita apa sebenarnya? Belum ditempatkan di sini, makanya masih bingung, belum menyatu dengan ilmunya sendiri, belum menyatu dengan firman Allah. Nah setelah itu beliau bersihkan itu, beliau itu topo istilahnya, berkhulwat itu 20 tahun bersenyang ini, baru beliau menjadi Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, yang sekarang itu oleh ahli sunnah itu dianggap rojone wali. Makane nadano istighosah mesti tawasuli nasyabul qadir jalani nggih jalopo barokah karo mai tahlil nasyabul qadir tawasuli yasin nggih ngoten nggih jalop barokah karo yakin seorang wali bisa beri barokah karo mai yaitu kurang jalop karo mai to pelajaran gak gelem jalop karo mai tapi pelajari amalane gak gelem. Kaya nang Allah jalur nikmati tok tapi gak gelem nurut nang Allah. Nang Syekh ya Syekh. Apa manis sing maca hizib-hizib iku. Ya no, karo main jalur nang Syekh mulya kok tapi amaliane Syekh menjadi waliullah gak gelem. Nek gak gelem ngilono ngene. Napa? Kok iso berbalik? Nah, ini yang harus tahu. Ini penyakit-penyakit ini harus hilang. Kalau sudah ini nanti Bu ya, kita sudah dapatkan, insya Allah semuanya tertolong yang kurang-kurang. Jadi torekat dibantu yang abu-abu, yang kurang, yang sulit. Makanya diberi jalan, torekat jalan. Oh cepet di belajar torekat itu. Karena mungkin yang nyampaikan itu keliru. Sing didongeng itu kesaktian-kesaktian wali-wali itu ayah karomai ya makanya wali itu pendek karom ya itu lah orang seneng sing ngono-ngono itu karomai apa saya ini gak payu karomai itu saya ini kalah ambe tukang sulap kalah ambe teknologi ya coba sampe biar nih peteng ya ini karena apa itu wis gak usah aku gak duit pinter toko teknologi pun menang dokter prison wis gimana. Oh, lanang ini titik-titik ketok nih ngono. Asli. Iso digomule mana foto ya. Kalah kiai gak iso kayak fotoan gomule. Kalah betul wis aja percaya ngono-ngono. Kadang-kadang tepat kadang enggak itu teknologi pasti pas. Itu juga karomah tapi dipindah sama Allah dipindah di teknologi. Medo kiai itu kebutuhannya wong syaratan tambah repot ku kiai ini. Gak iso ibadah nerangno iku tok. Mangan ngono-ngono. Dan dokter dileh karo main. Dan ngoten nggih, kaya delok omah saya pasang CCTV ini ya. Aku kudu dak arep omahku iki apa? Bisa. Dia lah nemane coba dukun atau wong apa peramal coba lihat rumah saya bapaknya. Saya iki sampe nate Google sisa. Karo omah niku. Ya wis gak usah bingung-bingung.
ternyata karomah yang luar biasa itu istiqomah iku jok pancik ngono. Ya, nanti sampai bisa misalnya satu hasilnya ya, dia tahu sampean semua orang mau dia kaya kek, mau raja kek, mau melarat kek, yang namanya perasaan ini kabeh kepingin tenang, kepingin nyaman. Nggih. Sampean megang nyaman ini, Bu, gak iso bersyukur sama Allah. Kalau ini perasaan gak nyaman, gak bisa syukur sama Allah. Ayo taruhan piro sampean lagi gak nyaman, lagi mangkel, lagi berdedek, sampai bisa gak ngomong alhamdulillah? Bisa gak? Lagi mangkel, lagi berdedek, alhamdulillah iso meso iso gak iso jak ngomong nabi iso gak? Gak iso dijak musyawarah iso gak? Tempramennya lagi tinggi, lagi bingung dijak tangan enak, ya udah numpak motor Mercy kok ayo dulu mah ambulan ini duduk hotel bintang ini mau kayak rumah sakit ini wis gaun yang enak ini belas berarti sakit tapi dia ini loro gagal mama ini bangku. Nah coba kan kepingin kita ini terobati terus hati menjadi ten kalau hati nyaman tentrenge oh pasti gak usah dikongkan syukur alhamdulillah gini otomatis gak rewel gak macem-macem gini me hati nyaman tentren gak rewel dijak omong-omongan enak gini dijak masyawara enak gini panganan apa ono enak gak rewel bareng kaya mau masya Allah jika iya enak ahing rewel nah iya gak jika enak ya tuh nah ini kan berbahaya makanya kita butuhkan itu supaya hati kita menjadi tentram kuncinya cuma jikir ala bijikir tak mainu hanya dengan berjikir hati menjadi tentram lo cuma jikir lo tapi jikir yang mana kulon pun jikir kok tambah bingung ngaji ini bukan untuk menenterangkan hati jikire mauku untuk fadilah fadilah dunyo enggak masalah tapi yang paling penting kok enggak oh bahkan kiai semua orang seneng ke kiai tapi gak ono jarak kiai apa kula niki jek iso didengar kula jek enten kakean sing jebongan e wong wedok ibu-ibu kiai ya apa sing bojo kira cek betah ke omah kiai gak metu kiai masih bengi metu kiai wiritan diamalmu kabur kacate gak metu-metu bingung ya men mas kok nang ngabur gawe mbuh harus dipendok terus ya men wah iki keliru mah kebablas iki tekan mana kiai ini ya kan jari ini jalur ini tanpa doma terus hari doma terus jalur nyambut gawe mas kok gak ngerti gua kok kerasa doma saya ini tamat bingung sampe kan gak tinggi jadi tolong ngobrol ini kuri pas-pasan tolong kok ya itu kuri bikin jadi saya obla ya ya kayak bong-bong lagi motor ya apa ya ini ya jadi apa ya musuh spiritual tabel itu oke bang hari bojo ini rapi bang jadi gue gak serapi duit gue kayak oh peduli lagi ya pak karena bojo itu cukup lebih-lebih ya harus dibal nombong lima ya nah ini makanya bisa jalan jalan macam-macam nah bagi kita bojo kuru ya Allah bojo kuru ya Allah ya nah jikir ini termasuk pasar ya Allah yang terbaik itu apa ya Allah pertama dikasih tentram satu kepingin gak tentram wis ada bingungan yang tiap ngaji ayo no kece tentram singake amal ya amal sing di singake sedoka sedoka balik pahala dulu terpromati munggah aja mimpi itu udah kira tentram mingga jikir
jika ada mana di rumah itu masih cinta ala bikin tak dulu cikir tenter bisa nari gak ada mana jika ini sih gampang cek uang itu bisa kaya maksud nyaman enak gak tawuran gak apa lebih gak tenter ya tawuran gak apa tawuran bojo anak tawuran. Nah kedua sekarang ya kedua kimo siji hasilnya jikir itu kini kilat seneng dunia ya. Kan itu setiap hari mencari dunia itu memang wajib kerja gitu. Ya, kebanyakan orang ahli sunnah wal jamaah ini diajari kiainya sudah benar bukan salah sampai ngakuin akhir rezekinya moco arwah kiah bedino ini loh ya. Sing iso ngaji atau ngaji ini durung tak duit ya apa durung tepat hasilnya itu gak tepat ya Allah kan ngerti ini oh pemain Messi bu waduh dino ini gak sempet pasti gak payu barang begini tambah bingung ya. Nah iki wis gampang asli Al-Quran ya mau asli Al-Quran tapi ini lebih mudah lebih gampang dan tidak bisa sebingung apapun, serepot apapun dan sampai dikawal sama Allah untuk mencari rezeki itu cuma di surat Al-Jumu'ah setelah kamu sholat bertebaranlah kamu di muka bumi cari karunia Allah gini di surga dunia itu kerja kayak tugas kayak ya di lapangan itu banyak gangguan kadang-kadang kita diganggu supaya kita lupa kepada Allah kita diganggu untuk berbuat zalim gitu kita diganggu orang untuk kita dizalimi banyak gangguan banyak saingan banyak bajingan banyak dengki iri mau di kantor mau di pasar duwe temen ya banyak kan sampai mau menghindari dan nututi ilmu boloe bondoe gak nututi aduh apa mana nak saingan saya lari sepuluh itu liburan bingung aduh masya Allah stres uangnya dulu nyantet luar nyantet mungkin aku disantet dulu nyantet luar nyantet apa mana tambah santet tambah dobel lah gitu kan gitu ya kalau ada saingan gitu so budi tutulan doa, kau tutulan atau doa kantor, wah dia mau nanya jangan bergantiannya aku bingung nggak kan itu ya, ini kita manusia biasa bagaimana mengatasinya itu Allah cuma ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu mendapat keberuntungan lu cuma cikir man, ya iku mau berdoa libatkan Allah untuk menghadapi masalah bukan nafsu yang dibawa untuk menyelesaikan masalah kan Allah kalau sudah orang berzikir itu ada tiga macam memanggil pakai asma Allah memuji ya baru cuma sampai di situ bagus mana memanggil sama memuji bagus mana memuji sama bersama si durung muji dok kaya arek nang muji pacar muji pun juga dirabi-rabi suwe-suwe mangkel kalau bersama itu ijar kabul baru ini masya Allah baru nikmat ini kadang ya apa ya sama Allah juga gitu kenapa kita tidak bisa menikmati nikmat yang sebenarnya tentram sebenarnya belum ijar kabul masih muji-muji dok belum bersama itu ijab takin itu baru bisa masa lo gak biar-biar ya gak ada mana nih plusnya minnya gak itu apa-apa ini ada ketersinggungan kalau kita muji itu kok ada iso kalau bersama kan orang keren sengin ada getaran makanya sesungguhnya orang beriman disebut nama Allah bergetar itu kan sama ada getarannya ada nyambungnya sampai perlu angin nggak angin ketok nggak nah tapi kok perlu lagi yang angin nanti rosok ojo dalah dalul tok rosok ya apa sih rosok
ini ngaji jeruan itu ngaji dohir untuk tubi-tubia yang ada di sini. Nah, dua ya, jadi tadi kita keluar dari rumah ya jikir itu juga yang dipakai. Kenapa? Dimana kamu dekat, aku dekat, atau aku dimana kamu berada, aku juga bersama kamu. Sedang dikawal sama Allah, Masya Allah. Singawal ini Allah yang menentukan rezeki sampai yang melapangkan. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu mendapat keberuntungan. Lagi nikmat tuh, iling untung entok singake. Gak iling Allah sebanyak-banyaknya, iling untungnya. Siapa itu? Untungnya lu biru, kau mengenai. Sekarang sampean sudah gak boleh pakai itu. Ya, pakai ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Oh mana harus mencoba Allah kira terus ingat mau tambah double, ya. Nah, dua ya, dua ya. Kan mudah pak. Jadi kita itu bersama Allah dimanapun kita berada. Kok cepet ya, torekan itu cuma ngantar yang sulit loh. Ini belum pernah diterangkan secara umum, gak ani kiai-kiai nerangno, ini tabu. Zaman opo saiki. Kitab-kitab torekan tasawuf gak oleh didol saiki wae ampel. Isi-isi kiai didol kabeh. Sudah bukan zaman lagi disembunyikan, dibuka untuk kepentingan umat supaya umat ini bisa menikmati, bukan kiai tok sing nikmati. Ya. Masa kiai tengah nunggu swarga. Awak dhewe apa pengin nggih? Gak melewat kiai rada solo sampai sepahit masalahnya. Cari jalan pintas ini ya. Adakah jalan yang semudah-mudahnya? Secepat-cepat ya sih. Kemarin untuk cinta alih jalan Rasulullah. Dua, tiga, sholat. Ye. Apa yang khusus? Ono sing wis badoi ireng. Ono sing sholat sing 50 tahun. Ada sholat sudah 40 tahun. Pura-pura khusus kabeh. Itu khusyuk wujudin doa pura-pura bu dohirnya khusyuk batinnya gadis lo ketahu Ustaz dua mak dirimu kelakuan ini mau doai saat dulu ini mengguru dia mau maksud apa itu khusyuk aku buat kok man cinta pun orang tua kan tambah maksud gak khusyuk orang tua ini pegatan apa ya anakku nanti anak kiai masalahnya. Aiki yo, gimana seminar bayar berapa juta, 4 juta untuk daun banyak orang mau bayar. Ada lagi buku macam busu yang ngarah profesor, dokter gini, gak iso. Kenapa gak bisa Ustaz? Menata surat busu itu tidak semudah itu. Ada runtun-runtunannya. Pertama, seperti saya katakan tadi, namanya kiai tadi yang menerangkan profesor agama yang menerangkan, karena dia itu tiap hari maca Quran, maca kitab, nggih, wirid-wirid. Yang direkam itu ke dalam jiwanya. Kalau dia Allahu Akbar sing metu iku. Bareng sampean kula niki sing direkam apa bener? Bon-bonan, arisan. Anak bucu utang tangan bagaimana bucu ini ingat apa? Allah Akbar yang si jerekam itu metu cuma sedetik tenang oleh pada mana keluyuran yang dibuat taruhan piro karena yang diisi ini salah apa yang jerekam itu yang keluar sama nyetel dangdut, setel sing direkam dangdut, apa itu dangdut? Masa itu? Ya, ini gak mungkin itu kiroat, gak mungkin sampai dangdut kok, masa itu jeruk? Gak mungkin apa yang ada di dalam dadamu itu arti itu yang keluar. Nah ini yaitu dikatakan oleh Allah la tulhikum amwalikum wa la uladukum dzikrillah itu yang melalaikan kita harta anak bucu tadi
bisa hilang dengan zikir. Jadi diisi zikir. Loh, saya kan berhak bagaimana mikiri anak bojo dan ngatur anak bojo itu pakai hukum, kan pakai hati. Nek pakai hati sana kok loro hati. Ambil hukum, saya kewajiban saya kepada suami saya bagaimana, itu hukum, aturan saya kepada anak saya, kepada tetangga, itu hukum, bukan pakai hati. Oke, ini ditaruh di hati, duit ini deket di hati, deket dompet, aja deket hati meake, aja deket lemari, deket dubang montornya aja deket kira. Iki didik dikek hati kanan akhirnya sesek sampean aku kok sesek kan aku ngisine digoni digoni nah ini lho kalau kiai enak woy saudara ini sampean iku wis isine kesempatan akeh bakat kula niki sampe ngurus gampang kok ngono nggih lah aku harus dadi kiai gak mungkin apa meneh wis apayet ngene. Kan nggak kan, makanya dengan alhamdulillah aku ketepat sejina hari itu takon gitu, adakah jalan yang semudah-mudahnya? Nah hari ini harus sampai memiliki. Nah, jadi sholat itu tadi ternyata isinya cuma zikir, tapi sih digolek keliru, sampai golek apa bu? Husu tuh, salah ya, perintah zikir sampai golek husu, perintah keluarnya panggilannya sholat buah akimis sholat dzikir. Dirikanlah sholat untuk dirikanlah sholat untuk mengingat ampun jikir lah musuhnya ya apa Ustaz? Jikir itu menenteramkan hati, tenteram itu identik dengan khusyuk. Aku takon saja misalnya bisa tenteram hati apa? Bisa khusyuk enggak kalau hatinya orang enggak tenteram? Makanya bisa khusyuk enggak kalau hatinya orang enggak tenteram? Terus yang dicari khusyuknya dulu apa tenteremnya? Makanya keliru. Terus saya tanya lagi sekarang, bisa sampean tenterem kalau nggak jikir bisa nggak? Nggak bisa. Tapi jadi yang dicari tenteremnya dulu apa jikirnya? Jikir dulu lagi. Jikir menimbulkan tenterem, tenterem menimbulkan bu. Sampean ini nanduk bibit langsung ngamet woi, yo gak iso. Sing metu iku berurutan gitu lho. Nggih. Nah ini ngajine gedukuren. Cidek durung ngomong cinta. Tantrem durung ngomong khusyuk. Kebablasan. Salah asuhan. Bapak wis nang kiai bapak. Boleh gak umum ya, ini kita belajar supaya kita bisa melakukan dalil-dalil tadi dengan mulainya dari mana ojo ujung-ujung nang ujung itu kan ngerti ya, akhirnya kita tahu dalilnya, tahu tujuannya tapi gak mudah-mudah. Nah, jadi sholatnya itu cuma disuruh jikir ya, jikir yang seperti tadi Allahu Akbar, kita sebenarnya jikir aja gak apa kali husu, hasilnya husu itu tenteram, timbul bu otomatis. Nah dilatih di luar sholat. Kalau sudah hati di luar sholat itu tentrem, ya menjalankan aktivitas hablum minanas tidak menghalangi kita ingat kepada Allah, itu baru dia bisa khusyuk. Karena seluruh aktivitas kita, kita tidak boleh lupa kepada Allah, akan dihinakan sama Allah. Nah di tempat ramai aja kita sambil aktivitas ingat kepada Allah, apalagi di tempat sepi ya. Nah cuma di Allah jikir terus gak usah digoleh kayak sama saya goleh Allah berarti dekamen itu saya dulu ketemu Allah bahwa Allah gak digoleh aku dekat di sini cuma motor itu bukan mata ini yang penting, mata sampean itu hati sampean itu kupingnya hati itu do hati kuping itu aslinya do penglihatan itu aslinya do hati apa pendengaran itu di hati, kayak tadi sebutkannya yang terancam neraka, manusia dan disiapkan neraka jahanam ya toh oleh Allah. Kenapa? Punya hati nah ini ya, tidak dipergunakan untuk ingat kepada Allah, tidak buat zikir.
kapan sampean gaji kira-kira sampean? Sindiling-iling anakku, tali turun bujuku, dunyaku, apa turun melek anakku, bujuku kerja puluh-puluh tahun, kapan dipergunakan untuk ingat kepada Allah? Ya ingat juga, tapi sedikit ingatannya, sedikit ingatannya di Al-Quran itu munafik. Padahal harus eling, mendidik munafik. Perintahnya harus banyak. Kiyama wa budawala junubihim. Duduknya, berdirinya, berbaringnya harus ingat Allah. Nah, sudah zikir ini tadi, ya kita ingat kepada Allah itu tadi. Allahu Akbar, zikir. Bismillahirrahmanirrahim, zikir aja. Itu perintahnya itu. Nah, makanya di luar zikir kita latih supaya yang sudah nongkrong di sini tahun-tahunan supaya dikeluarkan, supaya dibersihin. Gak boleh di sini. Tempat ini tempat bergantung kepada Allah. Kalau sudah anak sampean harus sampean gantung sama anak sampean. Kalau sudah ada bojo sampean bergantung sama ada bojo sampean kalau sudah di sini. Kalau sudah ada harta sampean masuk tak sampean bergantung pada harta di sini. Enggak bisa mencapai iya karena dua iya karena setahun enggak bisa. Harta sampean tiap hari iya karena dua enggak bisa. Wong kon atine om cangkem metok atine gantung anake bojone bujuki. Tempatmu ghoiril mardubi alaihim. Kalau kamu ghoiril mardubi alaihim, ya toh, ini jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Tapi kalau di sini cuma ada Allah saja, apa kata Allah? Iya, karena dulu hanya kepada Engkau aku menyembah. Terus hanya Allah saja. Baru Allah tunjukin ihdinas siratal mustaqim. Ini jalan orang-orang yang aku beri nikmat, jalan para nabi lewat kono. Suhada solihin lewat gunung kami ikuti dalam orang itu ngoten ihnan lewat gunung tapi mereka sampai tutup gunung pasti lewat kene masih bener iya karena kudu bujui jadi ini tol nih makanya kita open kita bersihkan yang tadi ini si ngerusoni ya lo siapa sih bang? Setan mek setan sih gak ketok gampang Alhamdulillah Indonesia itu minat cinta di masa setan sih gak sih menungso ini sampai nanti macamnya apa? Apa masih jadi setan apa itu ya haru? Bagaimana bojoku? Ini masih salah bojoku ini yang tak belom anakku ini nah coba duduk gak ketok memang karena buta ya sehingga kalau ini anakku padahal apa? Minah jin, jin nanti nanti hati-hati nah, kalau ini dibuka, ketahuan besok kon masih anakku, kon masih pengekok mengikuti jalan setan, setan itu tak bener tapi mereka ketok, yoko-yoko masih ini tak belom anakku ajaran ini sopo yoko-yoko itu tak belom, bisa partem ya aku masih korupsi tak belom tak boleh pengacara ya, nah, padahal apa galine, ya toh dari Rasulullah. Hei Fatimah, tata kemana kalau mau cinta potong tanganmu. Ibu enggak tambah direwangi, galian mau pengacara tambah direwangi. Kakek toh bu, buta, ya. Dua jadi sholat bu, nanti bisa khusyuk. Gak bingung dihususkan Allah Bismillahirrahmanirrahim, otomatis. Ya. Kabeh mah pakai khusyuk pakai ini buku kaki yang jorok ono maneh harus bisa bahasa Arab nggih wong Arab wong sing doa Arab iki secara Arab lan Arab iki sing gak khusyuk ya to harus bisa bahasa Arab nggih enak sampean kiai kula niki ono apa mereka secara Arab harus apa artinya apa maneh kan ngene nggih nah kata Allah sesuai dengan kemampuan kalau tadi pasti mampu bukan kemampuannya kiai, bukan kemampuannya nabi, sudah keliru. Makanya gini, wah buka itu. Ya kemampuannya kiai, kemampuan nabi sih kok meniru. Sopo sih iso niru kemampuannya nabi? Ayo,
saya kita pak mulutan ini ya. Saudara kita harus meniru Rasulullah. Sing ditiru kepingin meniru. Aku gak bisa niru, cuma niru mau ahlaki gak bisa, cuma cikirnya banyak mengingat Allah atau sing bisa tiru bisa. Karena aku duwe wis meguru. Coba tak takoni sampean nggih bojo situ ae kok niru bojone sampean. Pemane sing bojone ustaz. Mek golek bungi tok tok ping telu sampean gak bukakno, mek Rasulullah itu turu dulu ngarepe lawang. Tahu bojone sampean dok dok lawang gak juga turu ngarepe lawang. Wis paling gampang iku. Hah? Wah, Rasulullah iki ketok ping telu gak dibukakno. Rasulullah sak ngrasak kok bojoki mungkin lagi nyenyak tidur kasihan capek, aku tak turu ae ini. Tahu bojone sampean? Kira-kira gak dibukakno ya, Pak? Kedua, Rasulullah itu tahu ya istriku ada makanan enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Kalau begitu aku puasa. Kira-kira main bujuni sana, kenapa nggak nanti? Gak ono, kira-kira nggak mau ono nggak? Tiga, seterusnya tak kayak yang Rasulullah itu bukan pernah ke masjid. Ke masjid tuh ada seorang pun sering menghina, bahkan dibudaya Rasulullah. Tapi Rasulullah diam aja. Pasti sudah pernah dengar ceritanya. Tahu-tahu sakit ya, lu mana itu pemuda itu sakit Rasulullah, dibawakan roti ke sana, didok-dok lawang yang buka lu, wadih 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 dibalas wadih wadih lorong ini gak bisa ngelawat pada Rasulullah itu memberi roti kaget Masya Allah. Akhirnya beliau Masya Allah, kenapa Rasulullah melakukan yang sahabat begitu? Karena ada bawa isi dakwah. Kalau kita coba saya ini ono kiai didoni ono kecil iso boleh enggak? Karena enggak bawa misi dakwah. Manusia Rasulullah dilempari batu, ya Allah jangan ya Allah. Malaikat mengumumkan gunung Uhud jangan, dia enggak mengetahui. Coba kene iki diganggu ono sing nulung kira-kira dia yo ketepaan. Karena kita enggak bawa misi dakwah. Mikiri awake dhewe. Orang-orang Islam yang ekstrim itu menyampaikan secara ekstrim itu tadi ya itu ya demonstrasi apa ekstrim kabeh kenapa enggak bawa misi dakwah. Kalau bisa diwah itu ahib bijaksana penyampaiannya lemah lembut karena bawa misi dakwah semurka-murkanya pemimpin murkanya itu harus sampaikan dengan ahib bijaksana dari ekstrim dari Islam itu jadi sampai kerangin Nabi Judai dihina ya Allah jangan. Dia tidak mengetahui, mungkin anak ikut butuhnya, itu misi dakwahnya diutamakan, duduk pribadi. Coba, ada ya, gitu sekarang? Coba, tapi ceramah, saudara kita harus mencontoh Nabi Muhammad, singgir. Ayo Rasulullah itu sholatnya kakinya sampai bengkak, sampai tahu abu gak sendiri? Abu kena asam urat. Ya bisa, ojo. Jangan merasa suci ya dah. Periksa awakmu yang saudara. Aduh, isi dohir ini. Kok masih tak cerita dohir, Masya Allah. Wapis gak iso. Tirun mulai jikirnya sih gampang, sing soro. Sing soro gak iso, sing gampang, ya enggak. Terus sampai ini apa? Jikir apa yang gampang, ya enggak. Sing soro mau enggak, sing gampang. Enggak, terus ya apa namanya. Tapi ngaku nih, umat di Rasulullah. Nah, telu ya. Jadi sholat nanti sampai sudah Allah Akbar, insya Allah. Nanti kurang-kurang jelas kapan-kapan tanya sama ini ya Ustadz ini ya di sini bisa ya dikasih biar lebih jelas lebih mantap. Nanti ada pelatihan dilatih sendiri ya supaya nggak bingung. Nanti ada bukunya ini nggak coba apa? Oh iya macet aja berani ya. Nah keempat, sampean ini kan musuhnya banyak. Siapa musuh kita pertama? Awanan? Mari kita simpan cinta coba. Bu? Bucu. Mari kita apa? Waspadalah kamu ya Allah. Ya apa dong? Waspada ini. Itu orang jawaban ini, orang jeruk ini. Kan gitu ya?
Makanya sangka lebu anbu sakumu ahli jagalah dirimu keluargamu dari api neraka jahanam, karena itu bisa mengantar kepada api neraka jahanam yang gak dicoba. Ini maksud kita menghadapinya apa? Menghadapi sampean itu ini anakku, ini bojoku, ini aku tapi nyelamat, no, api tak kayak petunjuk, gak bisa. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang cintai, itu aku yang bisa memberi petunjuk. Buktinya pamannya Rasulullah gak bisa, buktinya Nabi Ibrahim bapaknya gak bisa, Nabi Nuh bojone wis dikeloni balak-balik ya gak iso, anaknya tahu beliau itu orang tuanya luar, gak bisa ya. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa beri petunjuk kepada mereka, aku yang bisa. Kan itu ya, jawab dipenuhi. Siapa yang bisa? Oh, makanya guru-guru mursyid itu sampai yang diantar ke Allah Ruhani ini loh, ya Allah. Saya enggak bisa, sampai yang ngomong dewe nang Allah, hubungmu dewe Allah, karena yang bisa cuma engkau ya Allah. Duduk kiai ini, duduk nabi, engkau sudah berfirman, wahai Muhammad, kamu tidak bisa beri petunjuk kepada orang cinta, itu aku, tak serah dengan sampean ya Allah. Kone aja iya kaya iya iki mlebu aku tuku aku sapa. Nek kon iso wong iki mbahmu bapakmu mesti iso kabeh butine gak iso. Kan ngene berapa banyak sampean ngaji di pengajian go anak e repot. Nggih. Arek ngaji aduh ya. Gak iso. Ayo nang Betul Mall. Beda kabeh. Mek setan sing kejale gampang. Nah, ini ya. Nah, jadi senjatanya apa? Ya tadilah balik mana? Kalau kamu menghadapi musuh, mantap melakukan Allah. Ingatlah Allah sebanyak banyak. Ingat itu termasuk pasrah kepada Allah. Di mana kamu ingat aku? Jatuh musibah yang besar. Kalau kamu kena musibah, kata Allah, orang beriman itu mengucapkan apa? Innalillahi persis, tapi sampai dulu paham. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, coba nonton. Hatam tapi gak paham. Innalillahi dari Allah kembali. Bari na Allah bunyi dek na Allah jikir. Sampean ditelan perut ikan itu Nabi Yunus soro kan. Dia keluar pakai apa? Bahkan pertama dia minta ampun, la ilaha illa anta subhanaka inni, itu minta ampun atas kezalim kesalahan diampuni. Tapi keluarnya dari perut ikan kata Allah, hey Yunus, kalau dulu-dulunya kamu tidak banyak berzikir kepada aku bertasbih, niscaya kamu aku binasakan, aku bangkitkan kepada hari kiamat, karena kamu aku senang ingat kepadaku, waktu susah kamu aku ingat. Dasari ono depositoe sampean enggak berzikir ngono, enggak minta nanti untuk kepentingan saiki ngono. Barang mesti gawe terus gawe saiki tepak ono kesoro gak duwe. Makanya kita terus menerus juga nabung, nabung zikir misalnya ya gitu. Nah, jadi kita menghadapi pakai zikir lagi kan enak, jadi semua terakhir matek. Seperti sudah kan wala kamu tuh naik lawan tuh muslimun, jangan matikan jangan, tidak bisa. Yang bisa menyerap harta dan anak-anak menang tidak berlaku, hanya hati yang bersih kolbun salim, itu dari hati yang jadi oleh undangan. Apa yang ngaji apa? Kecuali sama yang tadi kiai buka kitab, buka hadis, ngomong saya buka kitab, ini buka bonbona, ini cuma buka kitab tambah bingung nampil. Ya loh, sesuai kemampuan kita. Tentu selesai semuanya tercover kan. Terus lagi kalau dikembalikan lagi bagaimana supaya kuat iman dari zikir juga, dari zikir ya membersihkan kawan dari zikir gitu. Jadi bukan saudara harus kuat iman, itu himbauan caranya, manfaatnya bagaimana
Ya Rasulullah, bagaimana supaya kau menjadi iman aku mikau seperti kau tidak butuhkan iman yang dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Langsung 4000 dosa besar dihapus. Langsung ancaman api neraka pun ya bukan siapa saja kalimat la ilaha dengan benar. Aku haramkan api neraka jangan begitu banyak nilainya zikir yang dibunuhin. Ditambah lagi zikir-zikir yang lain subhana nanti. Yang utama dulu yang kita ambil. Kan benar ya? Bukan yang lain tidak ada faedahnya, bukan. Tapi yang kita ambil yang utama dulu, yang utama dulu. Nah, ya, ini masalah zikir, ya. Dan kalau saya cerita ini sampai panjang sekali, tidak masalah. Tapi dari hasil zikir ini nanti, kalau saya ambil, sampai bisa paham lebih mudah. Kenapa kata Allah Quran, hanya orang yang sempurna ulil albabnya yang bisa memahami pelajaran dari Allah. Ya, itu. Siapa orang itu yang duduknya, berdirinya, berzikir? Nanti mudah paham. Jadi paham itu bukan dari belajar, dari mujahadah, dari selalu berhubungan kepada bukan belajar. Karena itu kecerdasan spiritual bukan belajar, pendekatan. Kalau kecerdasan spiritual buka kitab supaya cerdas spiritual, tali mata spiritual, buka hijab, dekatkan Allah. Supaya kita diberi paham gitu, supaya gak salah paham sama Allah. Kan banyak orang sudah paham, padahal tapi supaya bisa tahu kok saya tidak ingin nyai sama Allah. Ngetek langsung amal. Kan itu dia ya, pemahannya diuji oleh nabi-nabi di ibadah yang belum menuh. Nah, kan itu ya, ini jangan sampai kita sia-sia ibadah kita, kita persiapkan untuk supaya kita matinya itu koyok kementenannya. Matinya itu jadi senang disambut semua malaikat. Wah, dikarak. Ngono mati kok aja susah senang makanya kalau kita beriman. Kon anakku, me aku mati kon nyembah sapa? Allah, nah itu warisan. Aja nangis. Mentak tinggal. Aku lagi senang piknik ning ngono. Ponae harus mbayar aku seneng aja ditangisi. Ya ngono teger. Budalmu lagi seneng-seneng lagi tangisi lho. Nah, kita juga berangkatnya bergembira. Ini nangis, ini nangis pada goblok ya ini. Nah, ya. Sudah selesai ya, sekarang saya kasih wawasan ya. Masalah zikir selesai ya. Nanti kapan-kapan mau datang lebih sempurna sampai datang pondok saya ataupun rumah saya, bawa jamaah boleh, mau diskusi boleh, undang saya boleh ya. Gratis ya, murah. Lo benar ini sampai kalau ke pondok saya ngaji, Ustaz saya nggak punya apa, nanti tak kasih. Jangan khawatir, ini bukan main-main, emang berjuang itu dengan harta, dengan jiwa. Tapi si duit-duit sih galau Ustaz itu benar-benar. Gini bu ya. Sekarang ini kalau sampean zaman buka YouTube ya, YouTube, wah ulama gitu, wah hakim ya, wah ahli sunnah, yasinan gitu, nah sebenarnya apa ya, pokok mengilang nulis macam-macam kiai ini kebakaran, yo mentok no dalil, suwi-suwi tek dalile ngilang noewan pada boy akhirnya dalile ilang kabe ilang iroan ini kiai ya apa saya yang nonton jadi bingung deh. Ya Allah, tunjukin aku ya Allah. Ya Allah, aku ya Allah, sebutlah Allah jikir. Tinggalkan orang yang bermain-main dalam kesesatan. Ojo melo-melo. Wah, aku ini kena bolong, melo-melo isu-isan ojo. Jangan. Sebut jikir aja. Allah yang hak. Tinggalkan orang yang bermain-main di rumah darah. Kan betul ya? Ojo melo-melo, oh ini boloku, aku melo, masya Allah, tak melo, ojo. Nah, gini ya, saya terangkan. Siapa orang Wahabi itu? Siapa orang Muhammadiyah? Siapa orang apa namanya Salafi? Iku podoai, wong ahli sunnah podo hasilnya. Cuma kelingan dulu non nafsu. Qurane podo, sembahyangnya petang rekaat podo, duhur asal. Subuh ini orang-orang kaya beda-beda ini hilafiyah itu orang-orang itu hilafiyah
ibadah mahdohnya itu sama. Apa mana wis mati, cinta kok ni malah ketik podo, wis gak ono Muhammadiyah ngene iku kaya siapa Tuhanmu sapa ne podo kan pertanyaane Muhammadiyah podo. Wahabi podo, engko podo. Mana ketakonane buku ni juklake podo iki takono. Gak ada bedanya. Ya gitu ya. Jadi Wahabi itu cara dia memahami agama itu merujuk kepada melihat Rasulullah. Alasannya itu kalau Rasulullah enggak pernah apa yang dilakukan Rasulullah dia ikuti, apa yang tidak pernah, ini garis besarnya ada ya, dia tidak mengikuti. Barang siapa melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah itu bid'ah dolalah rokok, kan gitu ya. Dia punya alasan itu, aku nyontoh Rasulullah masa aku keliru gitu ya. Wis bener kawan, saya benarkan gak salah, ada contoh nih, ada alasan, kan gitu ya. Nah, kedua uang ahli sunnah ya, kondisi di Arab sana sih diambil Jawa, karena Jawa ini sendiri karena beragam masyarakatnya ini ya, ada Hindu, ada Buddha, ada macam-macam masih ya kepercayaan sebagainya, itu membutuhkan strategi yang banyak. Nah contohnya begini ya dong, strateginya itu pertama dalilnya dulu ya, di dalam ibadah mahdoh itu ada ketentuan, sholat ada waktunya ya, puasa, haji ada waktunya. Di luar ibadah mahdoh ini banyak sekali peluang kosong ya, kosong kan banyak ya. Coba sholat cuma berapa menit, 10-20 menit selesai, kosongnya ya, haji setahun sekali karena belum tentu, kosongnya 12 bulan iya lah ya, kan gitu ya. Nah setiap bulan puasa ya setahun sekali, 9-11 bulannya juga kosong. Nah kosongnya ini Allah memerintahkan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah di luar ibadah mahdoh ini. Di kongon golek jangan sampai kekosongan ini sia-sia. Ya tuh jangan sampai orang-orang ini, kapan orang iman itu serius ya, seperti serius mendekatkan diri kepada Allah, kata Qurannya begitu. Karena kamu jangan seperti orang dahulu diberikan waktu, diberikan banyak waktu tidak dimanfaatkan dulu orang Yahudi Nasrani, sehingga kita menjadi fasik, menjadi kaku hati. Jadi di luar ibadah mahdoh itu kita suruh cari gitu loh, jangan sampai kena wal asri insan-insan gitu ya, jangan sampai kena demi masa di waktu manusia rugi. Ini banyak yang kosong waktu-waktu ini di luar ibadah ini seperti katakan tadi. Makanya diisi apa oleh orang ahli sunnah? Diisi yasinan. Rasulullah tidak pernah yasinan, gak Quran lah. Ini disuruh cari. Sing soro-soro sak Quran gak iso maca, aku gak iso maca Quran. Ya wis yasinannya ini sapa apa timbang enggak kan gitu. Dicarikan yang mudah. Harus satu Quran atuh gak iso apa manusia belajar. Dikasih yang gampang. Emangnya itu buku Mahabharata itu. Masih Yasin kan Quran gitu loh. Yang itu buku di Mahabharata bukan loh. Nah, jadi ya ada yang istighosahan ya, ada wiritan, ada maulutan, ini mencari jalan supaya dekat sama Allah. Coba sampai tadi datang, tadi sebelum datang setelah saya ada maulutan saya terangkan kan, ini peluang-peluang syiar ya, syiar Allah, tambah dekat enggak? Pasti tambah dekat. Ini juga cari jalan-jalan, kesempatan, peluang-peluang, timing-timing yang tepat itu, maulutan itu mencarikan jalan supaya orang, karena ada muridnya juga waktu zamannya apa dulu di Iran apa di Irak dulu itu ya, Sultan Saladin, Sultan apa itu? Salahuddin Al-Ayyubi itu, dan melihat umat itu waktu itu kok wong Islam kok lemes ini, gak semangat. Ayo digolek ke cowok, ajak dong tanya yang tepat supaya orang kumpul di mana. Oh, coba dipas tau maulid Nabi gitu loh. Karena zaman Rasulullah juga, waktu Rasulullah lahir itu orang bergembira, orang-orang yang mengharapkan kelahiran Nabi bergembira. Jadi ini diberikan motivasi seperti itu timing itu, mencarikan jalan kepada orang-orang yang lemes ini, yang mulai jauh, lalu dicarikan jalan supaya dekat sama Allah. Ini disuruh sama Allah.
dan syiar dengan segala macam cara. Itu begitu sebetulnya, kita pakai itu, pakai ijtihad. Seperti dulu orang Jawa, orang para wali-wali datang ke Indonesia. Kalau mau manggil orang pakai apa ya? Oh, kalau di Arab harus adat. Allahu Akbar. Kalau di sini kok gak ngerti. Tapi apa caranya? Afala ya taqilun ya. Pergunakan hatimu, akalmu. Jadikan bacaan ya dan ayat-ayat kauniyah di lapangannya agak kayak apa sih? Takon, Pak, kalau undang orang sini ngomong nanti apa, Pak? Kita carikan jalan ya supaya orang dekat datang ya. Oh, pakai kentungan lah, pakai bedug, Pak. Oh, sini. Tung teko kabeh wong. Dekat ya, sudah dekat sama wali-wali lainnya ya, para kiai, baru diajak ke masjid. Dekat sama kiai, didekatkan lagi ke masjid, di masjid didekatkan lagi kepada ini caranya cari, kita carikan. Sampai sekarang ini yang masuk Islam bukan orang Hindu aja. Yang zaman dulu orang Buddha aja, sak beduk-beduknya melebu Islam, melebu masjid lah, lumayan. Sak budaya-budayanya mas, jadi Islam ini termasuk cerdas, ini termasuk dia apa, menginovasi ya, kecerdasan dia itu, itu termasuk apa, kreativitas ini. Jangan dianggap kok beda-beda, ini gak gampang membuat sesuatu yang begitu, enggak mudah. Jadi membuat sesuatu yang membuat kita aku niru Nabi ini toh ya gampang, sehingga ono yang kamu bisa membuat sesuatu yang membuat orang lebih dekat kepada Allah itu sulit. Nah, kita disuruh cari. Kenapa disuruh cari? Karena tiap-tiap tempat, tiap-tiap budaya di mana-mana itu beda-beda. Jadi diperlukan membaca lingkungan ayat-ayat kauni itu begitu. Jadi bukan salah, jadi dia benar, kita juga benar. Percalahnya kita di mana? Salahnya dia di mana? Salahnya di sini. Kita minta amalan kita ini sing dilok-ilok no ambede, minta pembenaran sama dia. Mbak Habi, lu saya ini benar, dalilnya ini laopo. Yang di sana juga Mbak Habinya, aku sih benar ini lo dalile. Jadi dia minta pembenaran sama kita, kita minta pembenaran sama ada yang diundang debat lagi. Ya udah ketemu, Pak. Tanggung jawab itu bukan ke Wahabi, Wahabi bukan ke NU, Ahli Sunnah. Tanggung jawabnya di Al-Qur'an kalau mengatakan jangan kamu mengamalkan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang apa yang kamu amalkan. Enggak punya dasar, enggak punya alasan, enggak punya dalil. Kamu jangan mengatakan, tak tuntut penglihatanmu, pendengaran kepada Allah. Yang nuntut itu Allah, kalau kamu ada dasar, tujuh Wahabi. Sing nuntut Wahabi mekeliru, tujuh NU, Ahli Sunnah, sing nuntut Allah. Jadi kita melakukan, gak usah. Kita yang penting dasar dalilnya kita perkuat untuk meyakinkan jamaah kita, warga NU, warga Sunnah saya, untuk supaya nanti dia melakukan itu gak melo-meloan, ada dasarnya untuk diminta pertanggung jawab sama Allah, selesai. Nah, kita kan jawab kono, aku beneran lah opo. Nabi sing paling pasti paling sohe jalur bener gak diterima be wong asri sohe nabi juga kabeh wong nrimo. Ya. Padahal Nabi kekasih Allah pakai wahyu, pakai mukjizat, pakai akhlaknya, enggak kabeh wong nrimo, apa maneh ente. Ya. Nah, jadi kalau sudah gitu kita enggak ribut sama dia. Itu pesan guru saya. Jangan benci ulama sejaman, jangan memeriksa murid orang lain, ya toh. Jangan juga apa itu menyalahkan pelajaran orang lain, ya toh. Cintai orang-orang yang membenci kamu. Karena dia dulu ngerti misalnya. Gitu. Karena ada misi dakwah. Rasulullah di aniaya dia cintai karena ada misi dakwah. Enggak saya itu bemen ya, kini enggak langsung dikebro ae wong ya. Salah. Nah, jadi kita bertanggung jawabnya ke Allah. Nah, sekarang bagaimana sikap kita kalau kita diilok-ilok? No? Menengai oleh hadiah gede, oleh nilai tambah. Kata Allah, jangan kamu mengolok-olok satu golongan tidak baik dia. Ya, jangan kamu mengolok-olok golongan itu
lebih tidak baik. Kemungkinan yang diolok-olok itu lebih baik. Jangankan mengolok-olok golongan itu tidak baik, itu kemungkinan dia lebih baik daripada kamu. Lihat nasihat, bukan salah dia, tapi sendiri ilo ilo pasti dihapi. Paman ilo ilo terlalu, aku pasti yang menilai Allah. Saya lebih baik. Ilon terus kata Allah yang dilon lebih baik. Iki sampai yang dilon sampai ngilon opo do gak oleh opo-opo ni. Ya tak? Ada? Jangan merasa suci, Allah paling tahu siapa yang paling takwa. Kita punya nilai. Nabi itu sih ngilon. Nabi itu dilon mana ni? Di pateni apa ni? Ya dihina, diludahi. Iki cuma ngomong-ngomong dong, terus bingung kabeh. Apa nabi ya apa? Dari ini rindu nabi. Ya kan? Jadi sebetulnya dia juga pasti enggak bodoh-bodoh amat kiainya. Pasti beda cerita salah satunya dasarnya. Selesai dia sama Allah. Kita juga punya dasar, banyak istihadnya di luar ibadah mahdhah. Selesai. Nah, maka berkasih-kasihanlah kamu, ngono bener nih. Watasimu biar bersatulah kamu. Karena tidak jangan sampai diadu domba. Ini diadu domba diambil kesempatan orang-orang lain. Yang rusak siapa? Ya kita katanya Islam itu bersaudara. Nah kan gitu ya? Ini cuma masalahnya cuma masing-masing mengklaim dirinya bener. Padahal modo bener nih. Si gak bener. Enggak ada, karena dasarnya ada. Cuma yang lebih baik ada. Si di ilo-ilo no yang lebih baik. Baik, bismillah tak kan? Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngambil hasilnya jangan disuruh. Sini sini mana? Kita. Boleh. Mari kita mana yo? Ayo kamu jalan-jalan.